Halo guys, akhirnya datang juga nih HP kantor gua. Ya walaupun cuma Redmi dan dia Xiaomi, gua senang banget sih karena ini pertama kali gua dapat handphone kantor. Sebelumnya selalu pakai handphone pribadi. Oke. Gede ya guys ya ini. Tampilannya dan warnanya grey. 464 GB di sini. Layarnya 6 inci dan 5000 menit lagi. Nggak tahu nih bisa main, bisa buat game apa kagak, cuma bisa WA nih. Kita lihat ya guys ya. Kita buka iPhone lagi. Kita buka Xiaomi Redmi ini. Perlahan-lahan ya guys ya, jangan sampai HP-nya lecet kena cutter. Oke. Sangat mudah. Kalau iPhone diginin dong. Wah. Waduh, agak susah ya guys. Harus pakai dua tangan. Nah, ini dia HP-nya nih. Besar sekali guys. Wush. Ini dia guys, kita kesampingkan dulu. Kita cek dulu ini kita dapat apa aja. Sepertinya nggak dapat case ya guys ya. Cuman ada penusuk. Terus ada chargerannya. Chargeran terbuat dari gabus apa ya? Enteng banget. Oke, USB to type C. Bukan type C. It was at this moment that he knew he f***ed up. Ternyata biasa ya guys ya, bukan fast charging, tidak apa-apa, tidak masalah. Oke, sekarang kita ke HP-nya ya guys ya. Redmi 10 terakhir pakai Xiaomi mungkin waktu masih kuliah ya guys. Perlahan-lahan. Wow, kayak iPhone guys. Wah, ini apa ini? Oh, fingernya di sini. Wah, keren. Wih, di sayang nih buat dibuka nih. Ini dia nih guys. Mantap guys, ini jati ya guys ya, keren. Dari ada bunyi-bunyinya dikit, gak apa-apa. Sekian guys, unboxing. Nanti video selanjutnya kita review ya.